Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di channel Faisal Yusuf Sahabat FE. Semoga hari ini Sahabat FE bahagia dan sehat-sehat selalu. Kali ini kita tidak akan membahas dulu masalah ikan nila. Kali ini kami mengajak Sahabat FE untuk menengok bagaimana bisnis budidaya ikan hias di akuarium. Kali ini kita akan mengajak Sahabat FE untuk jalan-jalan ke tempat usaha kawan kami yang berbudidaya ikan hias di akuarium. Oke Sahabat FE, kita menuju ke sana melihat akuarium dan ikan hiasnya. Bagi sebagian orang, budidaya ikan hias di akuarium bisa menjadi salah satu peluang bisnis yang menjanjikan. Meskipun banyak orang yang memelihara ikan hias hanya sekedar hobi saja, ternyata bisnis ikan hias tergolong sebagai bisnis yang cukup menguntungkan. Kenapa bisa Sahabat FE? Karena pada umumnya banyak pencinta ikan hias rela merogoh koceknya hingga jutaan rupiah hanya untuk melengkapi koleksi ikan hiasnya. Dengan alasan tersebut, kawan kami ini melihat peluang ternak ikan hias yang menjanjikan. Dengan modal yang tidak terlalu besar dan dengan lahan yang tidak terlalu luas, bahkan bisa dengan bermodalkan akuarium saja, kawan kita ini memulai bisnis budidaya ikan hias yang bisa menjadi sumber penghasilannya yang sangat menguntungkan. Cara berbudidaya ikan hias di akuarium ini hampir mirip dengan berbudidaya dengan ikan nila. Hanya saja ada perbedaan-perbedaan perlakuan yang dimiliki oleh ikan hias. Salah satunya adalah air kolam atau air akuarium harus tetap jernih, karena kalau tidak jernih airnya keruh berwarna hijau, maka ikan akan mudah mati Sahabat FE. Oke Sahabat FE, apakah Sahabat FE tertarik memulai bisnis tersebut? Nah, dicoba tak mengapa, karena caranya sangatlah mudah. Apalagi memang Sahabat FE sudah hobi dengan ikan hias, itu lebih gampang lagi. Oke Sahabat FE, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Jangan lupa di subscribe, di like dan komen. Oke Sahabat FE, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment.